إلا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين والمرسلين أما الملائكتين المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بذكر عليكم. Tiga puluh tiga. Ayat 156. Dia punya ayat sepenuhnya 32. Dia punya terjemah 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina. Ha, bila ayat mula dengan alladzina, ini sambungan ayat sebelumnya. Ha, cerita sebelumnya 150 tak selesai. Ha, jadi terus 1555 tak selesai, sambung 156. Alladzina, ya, ida, apabila, asabatum, mereka telah ditimpa musibah. Musibah, kecelakaan. Qalu, mereka telah berkata, inna, sesungguhnya kami, lillah, untuk Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, orang-orang yang kembali. Alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sebenarnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ayat 155 memberitahu Allah akan cuba kamu dengan sesuatu. Sebab tak ada manusia yang bertanggungnya ni tak ini. Tak ada semua yang kita nak ni yang mengembirakan. Kadang-kadang yang kita nak tak dapat. Yang kita tak nak, yang tak gembira dapat. Inilah ujian Allah, cobaan Allah. Jadi Allah akan uji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Jadi sepatutnya kita baca, wal'amputi wa'samarat berhenti. Wabashiri sabirin alladina iza asabatum musibah. Sampung tau. Pasal apa? Alladina ni sambungan cakap sebelum ni. Kami akan cuba suatu, kamu dengan suatu dengan ketakutan dan kelaparan, kurangan harta, kurangan jiwa, kurangan buah-buahan, apa-apa. Stop. Dan gembira kalau yang sabar. Siapa orang yang sabar? Sambung terus lah. Dan gembira kalau orang yang sabar, yang apabila dia ditimpa musibah, dia kata, kami ni kepunyaan Allah. Kami ni hak Allah. Pada tahap Allah akan kami kembali. Inilah orang yang Allah akan sambung lagi ayat ni, dapat rahmat Allah, dapat petunjuk. Jadi di sini satu pengajaran kepada kita. Kita ni tak boleh lari dari ujian, cubaan. Itu yang saya dah beritahu pada pelajaran-pelajaran yang lain. Mesti ada. Ini yang nama manusia yang daif, lemah dalam hidup ini. Hari ini dengar gembira, besok dia dengar sedih, pula dia dengar geram. Ini normal.
Jadi orang-orang ini dididik, diajar Allah dalam Quran ini sabar. Apa itu sabar? Terima dengan tenang. Nah, ini semua takdir dari Allah. Dah dikatakan izin dari Allah. Orang-orang yang sabar ni bila timpa musibah, apa dia kata? Kami ini bagi Allah, pada Allah kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita ni inna lillahi ni bila meninggal je. Kalau agak-agak orang kata, kakak awak tu sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi. Agaknya orang marah lah. Tapi tak sakit, bukan meninggal. Itu tak biasa. Tak biasa diamalkan ayat ni. Awak turun, awak tengok kasut, awak tak ada inna lillahi wa inna ilaihi. Walau kan? Asyik meninggal kau inna lillahi. Tak meninggal. Itu pun kadang meninggal pun tak inna lillahi. Dia dengar, meninggal. Bila dengar lah, sakit apa? Ya, jangan belum meninggal. Oh, aku jumpa dia tak pasal. Tak ada inna lillahi. Besar tak bilangnya. Kita ni sebenarnya apa-apa nak biasakan. Sekarang Allah banyak biasakan apa? Alhamdulillah, insyaAllah. Itu dah mula bagus lah. Tapi nalillah, astagfirullah. Ni belum lagi. Lagi-lagi bismillah. Ini lagi selalu terlupa. Ya, bismillah ni saya perhatikan ni bila nak ke. Kalau nak buka katnya terlalu ke buluh ke lapar kau ke. Apa itu Lalu buka lah. Pasal tak dilajinkan. Saya ingat dulu, saya masih, kita kanak-kanak lah diajar oleh mak guru ngaji. Dia belum ada semayang dia ajar apa awak tahu? Naik tandas tu. Naik jambat. Oh jambat. Maya suka ajar tau, ini dia ajar. Bukti baca. Jadi, dah dilatih dididik kita kalau nak naik jamban tu lah, orang tu panggil jamban kan. Mesti baca awak. Dah jauh dah baca. Tak pernah luput. Pasal apa? Dididik tu. Tapi jamban sekarang ni, tak pernah tutup. Tak ingat pun Allah maknya untuk dia kaya bukti wal khabar ni. Pasal dah serap kan tu. Yang itu, jalan-jalan. Kalau tak tak masuk. Jadi dia jauh dah Allah buat dia. Dia sebenarnya latihan. Latihkan. Kalau buat biasa, kan tapi kita ni pula, bahannya kita ni bergaul bukan dengan orang-orang yang tak sebut tu. Jadi kalau buat nak angkat bismillah, untuk bismillah, bismillah, itu kalau boleh dilampaskan. Kalau boleh dilampaskan, memang sangat baik dan jenis. Apa musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan cuba kamu kata Allah. Kita kena cuba itu. Saya dah terangkan kalau tak salah. Silap saya minggu lepas atau dua minggu yang lalu. Kita ni Alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala ni sangat sayangkan kita. Didik dalam Quran. Diuji dengan berbagai ujian. Ada tak? Saya ingat ada. Saya terangkan surah Baqarah, surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala nak lihat kesabaran kita. Sabarlah Allah didik. Orang-orang kafir tidak dididik. Tidak dididik dengan dapat ujian, kesusahan. Itulah susah sikit bunuh diri. Itu yang saya kira pada Jepun. Ada tak? Jadi itu kita dah dengar. Sekarang dia punya nas daripada